واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menyembah kepada Allah murni. Jangan kita menyekutukan Allah dengan apapun itu, termasuk kepada hal-hal yang takhayul dan khurafat. Makanya menyambung apa yang dikatakan oleh guru kita Ustaz Syam mengenai orang itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kemusyrikan. Lantas bagaimana agar kita terhindar daripada hal-hal syirik, hal-hal takhayul? Menyambung apa kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab pertanyaan daripada seorang badui yang mengatakan, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, tolong belikan kami suatu amalan yang apabila kami amalkan amalan tersebut bisa memasukkan kami ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan yang pertama, wala ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Maka Nabi mengatakan, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melakukan kemusyrikan apapun. Dirikan salat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memasukkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sembah kepada Allah, jangan melakukan kemusyrikan, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berangkat haji ketika mampu. Itu yang kita lakukan. Jadi tidak usah menggambarkan, menghayalkan diri kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Ada inilah, ada itulah, kita keluar dari sini ada yang dilihat, tidak. Kita semuanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenapa? Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, diri kita, ruh kita, dan akidah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, percaya kepada Allah, jangan percaya kepada tahayul. Tahayul ada enggak ya? Nah, ini tema yang sangat luar biasa. Kalau berbicara tentang tahayul ini, harusnya kita harus menjaga agama kita. Menjaga dari apa? Dari rusaknya agama disebabkan perbuatan syirik. Dikhawatirkan tahayul ini kan mempengaruhi pikiran kita. Bagaimana bisa merusak akal pikiran kita sehingga merusak keimanan kita? Karena percaya sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk naluri, apalagi bisa menyebabkan kita jauh dari agama. Karena ya Allah, bisa-bisanya kita kesimpulan. Closing dulu tuh. Mana makan lagi? Ya maaf. Masya Allah, terima kasih banyak nih. Udah ngikutin kita dari tadi pagi sampai dengan selesai acara, luar biasa. Dan memang Balikpapan ternyata Masya Allah luar biasa. Nah buat jemaah di rumah, pokoknya ingat, nonton terus setiap hari Islam Itu Indah ya. Dan saksikan Islam Itu Indah dari kota-kota yang lainnya. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Bisa-bisanya kalian pada makan terus, ini cuma beli 3 lagi. Mana dikasih sambal pula. Gak bakalan aku makan kalau ada sambalnya.